Secara prinsip itu kan kita pengen melestarikan budaya-budaya Jawa, itu pada prinsipnya. Itulah. Yang namanya masyarakat itu secara umum hiburan itu menjadi apa istilahnya, menjadi kebutuhan pokok juga, seperti itu kira-kira. Kalau dari anggota kita terlalu banyak, kita sekitar ada 70-an anggota personil ya. Itu terdiri dari seni tadi, seni prajuritan Mataraman, kemudian ada seni prajuritan Minak Koncer. Itu ada sekitar 70-an personil. Sebetulnya kalau latihan rutinnya, kita setiap kali kita mau pentas itu yang utama kita pasti pelatihan. Tapi kalau hari-hari biasa itu ya jarang sekali. Kita karena kan kita juga sudah hafal. Kita mandiri dari anggota. Jadi kita mandiri, ada iuran dari anggota itu. Ada juga kita mengadakan kegiatan-kegiatan semacam kita rombongan untuk mencari pendanaan itu. Mayoritas kita juga sebagai petani itu, kita kadang saling gilir bergantian, kita anggota satu dengan anggota yang lainnya itu, kita royongan bekerja di pertanian itu, dan kita mendapat imbal jasa uang itu, dan itu kita kumpulkan untuk mencari peralatan yang kita butuhkan itu. Kalau harapan kami sih, jadi harapannya ya budayanya terus menerus harus berkembang dengan baik. Ada kreasi-kreasi yang baik tentunya, tapi kreasi yang tidak meninggalkan dari budaya-budaya Jawa yang ada itu. Itu terus bagaimana itu kita kreasikan. Tapi selain itu, memang peran serta pemerintah itu kan sangat-sangat kita harapkan, peran serta dari pemerintah untuk memberikan support-support, baik itu support pendanaan maupun support-support seni tarinya itu tersebut. Itu pemerintah sendiri ada tarian, kayak apa sih tariannya itu, mereka menciptakan tarian-tarian itu yang dari dinas pariwisata atau dinas apalah yang dari pemerintah itu. Dan itu mungkin bisa disampaikan ke kita, kita diberi pelajaran itu sangat-sangat berarti sekali di kita untuk kelestarian budaya ini. Pernah nggak dapat honor? Misalnya ditangkap kok ono turahan yo didem termasuk jenengan. Sistem kayak gitu nggak ada. Kita kan langsung masuk kas. Nggak ada sistem pembagian. Oke, sing baku nek kangge kula nggih. Bagus masyarakat itu dan kesenian itu majeng ngoten nih, beseni klompeng ngoten nih, bagus aman dan rem ngoten nih.
jemput pun barakandamu.